Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang muslim kita wajib berbakti kepada orang tua kita sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hayo siapa yang suka membuat ibu atau ayah kita marah? Ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa dan berbuat Tuhan baik kepada kedua orang tua kita. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, sayang orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita. Tentu kita tidak akan mampu menghitungnya karena jasa mereka sangat besar, tiada terkira. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.